Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. InsyaAllah kita akan sambung semula siri menghayati doa yang ke-9 ini. Dan semalam telah kita ada perbahasan kita dan kita sambung semula perbahasan pada hari ini. Dan jika siapa mengikuti kuliah Bulughul Maram saya malam tadi juga, dia akan mendengar sebahagian daripada perbahasan saya tentang doa, tentang selawat dan seumpamanya. Kita sambung pagi ini insyaAllah dengan membahaskan lagi apakah cara-cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ketika kita berdoa, ataupun yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran untuk kita teladani. Kerana konsep kita ataupun perkara yang perlu untuk kita sentiasa jelas di dalam pemikiran kita ialah sesungguhnya agama ini ikutannya ialah Al-Quran dan Sunnah, iaitu apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada dua sumber ini, terdedah kepada salah dan betul, terdedah kepada penilaian. Hanya Allah dan Rasul sahaja yang tidak ada lagi penilaian apa-apa, kerana kesemuanya adalah merupakan sumber yang sebenar di dalam mengambil agama. Sebab itu kita sentiasa menegaskan hal ini. Pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, contoh teladan yang dibuat oleh para ulama akan kita jadikan sebagai support kepada penghujahan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, insyaAllah. Antara perkara yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdoa ialah seperti mana hadis Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi. Dia menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dzakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila baginda mengingati seseorang, baginda doa pada orang itu, bada'a bi nafsihi, baginda akan mulakan doa itu dengan diri baginda dulu. Maksudnya bila dia nak doa kepada satu orang, baginda doa pada untuk kebaikan itu pada untuk diri baginda sallallahu alaihi wasallam dahulu. Ya, dalam riwayat Nabi sebut ibda bi nafsik, yakni doakan untuk diri kamu dulu. Macam mana kita tengok banyak contoh-contoh ini di dalam Al-Quran. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala apabila menyebut doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa baca dalam surah Ibrahim, ada beberapa doa Nabi Ibrahim yang patut kita jadikan contoh bagaimana Nabi Ibrahim berdoa. Antaranya dalam ayat 41 di mana Nabi Ibrahim dia doa kepada Allah, Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumu hisab. Wahai Tuhan kami, ighfirli, dia doa untuk dia dan family dia. Ighfirli wali walidayya. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah daku. Wali walidayya, dan ampunkanlah kedua ibu bapaku. Yakni dia nak doa pada agar Allah ampun kedua ibu bapanya, dia mulakan dengan dirinya sendiri. Ampunkanlah aku, dan kemudian baru dia kata ampunkan kedua ibu bapaku. Wali mu'minina yauma yaqumu hisab, dan ampunlah orang mukminin pada hari ditegakkan hisab, pada hari berdirinya hisab, pada hari berdirinya hisab. Dan lihat juga Nabi Ibrahim apabila doa tentang supaya Allah Taala Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, Mekah ini, negeri yang aman. Jauhilah daku, diri dia dulu. Wa baniya an na'budal asnam, dan keturunan aku, anak pinak aku, daripada menyembah berhala.
Nabi Ibrahim tunjuk contoh. Dia doa untuk dirinya dahulu. Barulah diikuti doa itu untuk anak-anaknya. Dan kalau kita lihat doa-doa yang selepas daripada itu pun, Nabi Ibrahim doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku ni orang yang mendirikan salat, wa min zurriyyati, dan zuriat keturunanku. Dan dia doa untuk dirinya supaya dia mendirikan salat, kemudian barulah dia doakan untuk zuriat keturunannya. Ini contoh yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Doa untuk diri dan kemudian baru doa pada orang lain. Apabila kita doa orang kebaikan, kita mulakan untuk diri kita sendiri. Kenapa? Ia adalah sangat penting supaya kita di dalam doa ini, dia punya essence kepada doa ini, intipati kepada doa. Yang kita perlu lakukan ialah rendah diri dan tawaduk kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kita tak rasa bahawasanya hanya orang yang perlu doa, hanya orang yang perlu pertolongan Allah. Kita tak perlu. Tetapi dengan kita berdoa untuk diri kita dahulu, kebaikan itu, baru minta untuk orang lain, ia melambangkan kerendahan diri kita di hadapan Allah Jalla wa'ala, di mana kita pohon hal itu untuk diri kita kerana kita juga memerlukan, bahkan kita lebih memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memohon kepada orang lain. Ia tak menggambarkan kalau kita pohon untuk orang lain, kemungkinan kita rasa aku kira untuk orang lain itulah yang perlu. Kalau bantuan mungkinlah tak apalah, kau bagilah bantuan untuk dia, aku okey. Adapun Allah Azza wa Jalla, hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, hubungan di mana kita sentiasa memerlukannya. Yakni kita sentiasa memerlukan Allah. Maka dengan itu, diajar supaya apabila kita berdoa kepada Allah, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita doa untuk kita dulu, kemudian baru kita ikuti doa kita itu untuk orang lain. Yang mana sama ada anak pinak kita, kepada kawan kita, sahabat kita, kepada muslimin atau muslimat yang lain. Ini adalah contoh teladan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Sebab itu bila Allah cerita orang-orang yang mendoakan pada muhajirin dan ansar, Allah ajar agar kita berdoa pada muhajirin dan ansar. Allah kata apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Surah Al-Hasyr. Dan orang-orang yang datang selepas daripada mereka, mereka berdoa, orang ni apa mereka yaqulun, mereka berdoa, mereka kata rabbana ghafir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampunkanlah saudara-saudara kami yang mendahului kami di dalam iman. Ampunkanlah kami dulu, ampunkan diri kita dulu, dan kemudian kalau baru kita meminta supaya diampunkan saudara-saudara kita yang mendahului kita di dalam iman. Ini adalah adab yang Allah Subhanahu wa taala ajar kita ketika kita berdoa kepada Allah Jalla wa ala. Bahawasanya kita nak doa kebaikan pada orang, jangan kita rasa bahawasanya aku dah dekir untuk dia orang lah aku minta. No. Kalau kita minta permohonan untuk orang mungkin boleh. Kita minta bantuan supaya orang bantu pihak tertentu. Orang tanya, awak tak apa ke? Awak tak perlu, saya tak apa lah tuan. Yang penting bagi kat dia. Menunjukkan kita tu tinggi sikit lah pada dia. Kita tak perlu. Di hadapan Allah tidak demikian. Di hadapan Allah, kita hendaklah sentiasa menzahirkan keperluan dan kerendahan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Maka apabila kita berdoa untuk orang lain,
doa untuk anak kita, keampunan, agar Allah ampunkan sesiapa saja. Kita dahulukan doa untuk diri kita. Ha? Ini adalah merupakan adab. Kalau kita doa tu untuk dia pun boleh. Ada juga hadis-hadis yang mana tu doa terutama dalam sembahyang jenazah dan seumpamanya. Tetapi apabila kita ingat nak doa khas pada satu orang, itu sembahyang tu dah setting dia dah ada dah. Doa khas untuk satu orang. Kita doa supaya Allah bagi rezeki pada orang tu. Kita minta rezeki untuk diri kita juga. Bukan saja dia memerlukan pertolongan Allah, dia memerlukan rezeki daripada Allah. Kita memerlukan rezeki daripada Allah. Dan apa yang kita ada ialah rezeki kita daripada Allah Jalla wa'ala. Sebab itu maka apabila kita doa pada orang, doa pada diri kita. Okey. Hal yang satu lagi yang boleh memustajabkan doa ialah kita bertawassul. Yakni mencari jalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memanggil Allah dengan nama-nama Allah yang mulia. Tawassul ni maksudnya cari wasilah. Tawassul maksud sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari seek approach yang boleh kita bawa kepada, yang mendekatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala dengan cara kita membuat amalan-amalan, perkataan-perkataan, ungkapan-ungkapan yang Allah Subhanahu wa taala suka. Kerana Allah menyebut dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Wabtaghu ilayhi alwasilata, dan carilah kepada Allah itu alwasilah. Cari untuk sampai kepada Allah itu wasilah. Wasilah ialah jalan, cara apa yang mendekatkan kita kepada Allah, yang menyampaikan kita kepada Allah. Kita semua sampai kepada Allah, tapi apa yang menyebabkan lebih Allah sayang? Amalan soleh menyebabkan Allah sayang. Ungkapan-ungkapan baik menyebabkan Allah sayang. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, salah satu wasilah bagi membolehkan mustajabnya doa, seperti mana dalam surah Al-A'raf, Allah menyatakan, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu asma'ul husna. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu nama-nama Allah yang indah. Fad'uuhu biha. Doalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Dia ajar kita ini. Subhanallah, daripada tadi kita sebut ayat-ayat Al-Quran. Allah bukan saja menyuruh kita berdoa pada dia. Dia ajar, macam saya kata, macam mana cara kita nak doa pada dia. Dia, Allah Ta'ala sebut balik kisah-kisah hamba-hamba yang berdoa kepada dia, sehingga dia mustajabkan doa mereka. Sehingga dia mustajabkan doa mereka. Jika kita lihat, umpamanya Allah tunjuk cerita-cerita para anbiya alaihimussalatu wassalam dalam Al-Quran, doa-doa mereka, bukan saja kita ambil lafaz doa itu kita pelajari, kita belajari lafaz itu, bukan pelajari sekadar untuk mengungkapkan, tapi mempelajari bagaimana adab daripada lafaz-lafaz tersebut, adabnya. Sebab itu Al-Quran sangat indah. Tapi kadang-kala apabila orang dia baca kisah-kisah Al-Quran ni, dia mari dengan Israiliyat, campur baur benda-benda yang tak ada sumber yang sahih. Dia akan divert kita daripada fokus memahami para nabi, kepada akhirnya kita jadi pergi ke benda yang lain. Umpamanya kalau kita baca surah Nuh ataupun kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran, kita dapati banyak doa Nabi Nuh, banyak mana dia berdoa. Tapi bila kita tak fokus pada tu, kita pergi pada cerita-cerita Nabi Nuh buat bubur asura lah, campuran bubur asura lah, Nabi Nuh naik kapal dia tawaf Kaabah lah, dan cerita-cerita yang tidak ada asas. Padahal ya, apa yang Allah sebut itu yang penting.
yang perlu, cerita-cerita yang ditokok tambah daripada riwayat Israel, Yahudi dan seumpamanya ini, ada sebahagiannya kemungkinan benar kerana mereka ada kitab dahulu, dan kemungkinan besar juga mereka tokok tambah ataupun mereka menambah-nambah seperti mana yang kita tahu daripada tabiat golongan Yahudi. Sebab itu belajari doa para anbiya alaihimussalatu wassalam daripada Al-Quran. Contohnya surah Al-Anbiya. Apabila Allah Subhanahu wa taala cerita Nabi Ayub umpamanya, tengok deretan daripada kisah Nabi Ayub alaihissalam dan kemudian kisah doa Nabi Yunus alaihissalam, kisah doa Nabi Zakaria alaihissalam. Macam mana Allah taala sebut tentang mereka ni? Nabi Ayub umpamanya, bila Allah sebut wa ayyuba izna rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, anni masani yadur, aku ini telah ditimpa oleh mudarat, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau itu yang paling penyayang di kalangan yang penyayang. Tengok Allah tunjuk, dia sebut, ya Allah, aku ditimpa mudarat, sedangkan engkau yang paling penyayang di kalangan yang penyayang, yang paling pengesian di kalangan yang kesian. Ini adalah nama Allah, khairur rahimin, ya, yang paling kesian. Jadi dia sebut, setelah dia doa, dia sebut, Allah kata apa? Fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur. Kami sahut doanya dan kami singkapkan apa yang mudarat yang menimpanya. Allah ajar. Ini salah satu contoh berdoa pada Allah dengan nama-namanya yang baik. Ini kita ikut kerana Nabi Ayub dia minta berhubung dengan dirinya yang ditimpa mudarat. Dia panggil nama Allah Ar-Rahman Rahimin, yang paling pengesian, yang maha kesian. Sebab itu bila kita panggil Allah dengan nama-nama Allah yang cantik ini, Asmaullahi Husna, sesuai dengan inti kandungan doa kita. Pahamanya kalau kita nak minta supaya Allah bagi kaya kita, kita kata, ya Ghani, wahai Tuhan yang maha kaya, kayakanlah aku. Kita minta sesuai dengan namanya. Kita minta rezeki kepada dia, ya Razak, urzuqni, wahai Tuhan yang maha pemberi rezeki, berikan kepada aku. Kita minta Allah bagi sesuatu pada kita. Bagi isteri ke, bagi suami ke, bagi segerup harta ke, bagi kekuasaan ke. Ya Wahab, wahai Tuhan yang maha pemberi. Macam Nabi Sulaiman sebut, innaka antal wahab, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha pemberi. Setelah Nabi Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekerajaan yang besar, Wahab dia guna. Apa lagi? Kita minta supaya Allah ampun kita. Kita kata, ya Ghafur, ighfirli, wahai yang maha pengampun, ampunkanlah aku. Ini contoh-contoh bagaimana berdoa kepada Allah Ta'ala menggunakan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang indah-indah. Yang ini kita panggil nama itu sesuai dengan inti kandungan doa kita. Nabi Ayub alaihissalam apabila dia panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan hasrat dia, iaitu dia ditimpa dengan mudarat, dia mengadu pada Allah. Kalau kita lihat dalam ungkapan Ayub tu, tak ada pun dia suruh sembuh, tapi dia sebut dia ditimpa mudarat, dia merintih, dia kata Allah itu Arhamur Rahimin, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha pengesian di kalangan yang pengesian. Fastajabna lahu, kata Allah, kami sambut doa dia. Yang ini doa Ayub. Kami mustajabkan doa Ayub. Kemudian selang beberapa ayat, Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Nabi Yunus alaihissalam. Wa dhannun idzhaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dan dhannun, Nabi Yunus alaihissalam, Jonah, Nabi Yunus alaihissalam, ketika dia pergi dalam keadaan marah, dia tinggalkan kaum dia. Allah suruh dia dakwah. Dia tak sabar masa tu. Jadi dia tinggalkan kaum dia. Jadi Allah marahlah dia tinggalkan kaum dia. Allah uji dia. Dia ditelan oleh ikan di dalam laut.
dia berada dalam perut ikan. Wa dhannun idhaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi, dia sangka Allah tak ambil tindakan pada dia, tak tak. Fa nada fi dhulumat, diseru dalam kegelapan, la ilaha illa anta, tidak ada ilah melainkan engkau, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya Maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang yang menzalimkan diri. Dipuja Allah, diseru Allah dengan apa yang Allah suka. Allah kata apa? Fastajabna lahu wa najainahu minal gham, kami sambut doanya, kami mustajabkan doanya, dan kami selamatkan dia daripada duka cita itu, kesusahan itu. Kemudian Allah selang doa, Allah cerita tentang, Allah selang ayat tu. Kemudian berikutnya, ayat berikutnya Allah Ta'ala cerita apa? Tentang Nabi Zakaria AS. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Dan Zakaria ketika dia menyeru Tuhannya, wahai Tuhanku, janganlah kau tinggalkan aku bersendirian. Yakni tak ada zuriat nak ganti aku, ya, nak meneruskan kerja-kerja dakwah dia. Tak ada. Wa anta khairul warisin, sedangkan engkau itu sebaik-baik yang mewarisi. Disebut nama Allah yang mulia, ungkapan pemujaan kepada Allah yang mulia. Wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik yang mewarisi. Allah kata apa? Fastajabna lahu, wa wahabna lahu Yahya, wa aslahna lahu zawjah. Kami fastajabna lahu, kami sambut doa, kami sambut, kami mustajabkan doanya, kami bagi kepadanya Yahya, kami bagi kepadanya Yahya, kami baiki untuknya isteri. Jadi ini semua contoh-contoh yang disebut di dalam Al-Quran bagaimana para anbiya alaihimussalatu wassalam berdoa. Yani dengan memanggil Allah Ta'ala dengan nama-nama Allah Ta'ala yang mulia. Ini nama-nama Allah Ta'ala yang indah. Sebab itu di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i, Nabi SAW kita telah sebut sebelum ni, iaitu hadis Alidhu biyadhal jalali wal ikram, kamu sentiasalah melazimi, kata Nabi, ya zal jalali wal ikram. Yang ini di dalam doa kamu sentiasa kamu panggil ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, wahai Tuhan yang memiliki kemuliaan dan yang memuliakan. Nabi kata alidhu, kamu sentiasa sebut itu supaya Allah memustajabkan doa kamu, Allah mustajabkan doa kamu. Ya zal jalali wal ikram. Jadi ini antara sebab doa mustajab. Sebab itu dikatakan doa lelaki yang berjaya membawa aras Ratu Saba kepada Sulaiman alaihissalam. Sebahagian ahli tafsir menyatakan kerana dia melazimi ya zal jalali wal ikram, maka keajaiban doa dia boleh bawa singgasana itu lebih pantas daripada ifrit, kan? Qabla an yartaddu ilaik tarfuk, sebelum matamu berkelip, kan? Jadi begitu begitu pantas kerana keajaiban doa. Nabi kata lazimi ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Sebab itu apabila kita ataupun kita sebut, macam saya, kita sebut apa saja yang memuja dan memuji Allah, subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau, peliharalah kami daripada api neraka. Sebut, Allah ni suka dipuji. Allah ni mutakabbir, maha takabur. Dia berhak. Oh, kita tak boleh takabur. Takabur pakaian Allah jalla wa ala. Hanya Allah saja. Sebab dalam, cuba kita ingat apabila kita doa, apabila kita berdoa untuk istikharah umpamanya,
Allahumma inni astakhiru bi'almika wa astaqdiru biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim li'annaka ta'lam wa la'alam wa la'a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Kan kita doa, ya Allah, aku beristikharah dengan ilmu-Mu, memohon penentuan kadar kudrat-Mu. Sesungguhnya Engkau mengetahui aku tidak mengetahui. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui segala yang ghaib. Ini contoh-contoh doa bagaimana Nabi ajar kita untuk kita mempersembahkan doa. Innaka la tukhliful mi'ad. Bila kita doa, banyak misalnya kita doa dalam surah Ali Imran. Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulik. Wahai Tuhan kami, datangkanlah untuk kami apa yang telah Kau janji pada kami melalui rasul-rasul-Mu. Wala tukhzina yawmal qiyamah. Jangan, please don't disgrace us in the day of judgment. Pada hari, jangan Kau hina kami pada hari kiamat kelak. Kemudian kita sambung apa? Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau, You never break your promise. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janjimu. You never fail to fulfill your promise. Engkau tidak pernah memungkiri janji. Itu adalah contoh bagaimana kita memuja dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-namanya dan panggilan-panggilan yang baik apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila nak doa pada Allah, jangan dry. Ya Allah, bagi kepada aku ini. Kita puji dia, ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Bijaksana. Wahai Tuhan yang Maha memiliki segala-galanya. Wahai pemilik langit dan bumi. Sebut segala puja dan puji kepadanya. Bagi menggambarkan humbleness kita. Bagi menggambarkan kehinaan diri kita di hadapan Allah. Sebab itu antara cara supaya doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah dia ajar doa-doa dalam Quran. Pelajari doa daripada Quran. Sebagai orang yang beli buku senjata Tok Lebai lah, senjata apa, dan belajar doa orang tu lah, doa ni lah, wali ni, wali ni. Belajar doa Quran dulu. Belajar doa dalam sunnah Nabi SAW. Semuanya ada makna yang Allah ajar. Alladzina yaquluna rabbana atina Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana waqina azabanna. Nanti kita akan bahas tentang macam mana kita sebut tentang amalan yang telah kita lakukan. Tapi kali ini kita akan sebut tentang bagaimana berdoa dengan Allah, kepada Allah, dengan memanggil Allah dengan nama-namanya yang indah. Kita sebut, jadi belajarilah nama-nama Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin, Ya Wadud, Ya Mujib, Ya Majid, Ya Azim. Banyak nama-nama Allah. Pilih nama-nama itu sesuai dengan inti kandungan doa yang akan kita lafazkan kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan insyaAllah memberi manfaat kepada kita siri ini. Dan kita akan sambung siri yang ke-10 pada hari Isnin insyaAllah, pada kena Sabtu dan Ahad. Kita rehat sebentar. Dan bagi saya juga ambil ruang ni mengucapkan ahlan wa sahlan kepada ramai yang datang ke Perlis hari ini untuk menghadiri lecture, siri lecture Syekh Azim Hakim, Asim Hakim yang hadir ke Perlis, yang mungkin ramai kenal beliau, terkenal di dalam media sosial dengan siri lectures beliau. Dan ahlan wa sahlan, dan siapa yang berada di Perlis, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati mereka dalam perjalanan sampai ke sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.